Mitra perbendaharaan di seluruh Indonesia, dana desa dan dana alokasi khusus fisik merupakan wujud nyata dari komitmen negara untuk hadir di seluruh wilayah tanah air dan seluruh anak bangsa. Dana desa dan DAK fisik juga merupakan perwujudan janji nawacita membangun Indonesia dari pinggiran, memperkuat otonomi daerah, dan memberdayakan masyarakat desa. Melalui alokasi anggaran yang semakin meningkat bagi masyarakat di daerah, khususnya desa, kita semua berharap agar taraf hidup masyarakat dapat meningkat secara signifikan. Di tahun 2017 ini, dialokasikan 60 triliun rupiah dana desa dan 58,3 triliun rupiah DAK fisik disalurkan melalui 179 KPPN di seluruh wilayah Indonesia. Dana disalurkan ke pemerintah daerah dan desa. Alokasi dana ini selanjutnya dapat digunakan oleh masyarakat desa untuk membangun infrastruktur dasar desa, irigasi, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, serta pengembangan ekonomi masyarakat desa. Penyaluran dana desa dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar 60% dan tahap kedua sebesar 40%. Penyaluran tahap pertama dilakukan setelah pemerintah daerah menetapkan Perda APBD, Perda Tata Cara Pembagian dan Alokasi Perdesa, serta laporan realisasi penggunaan dana desa tahun sebelumnya. Setelah persyaratan lengkap, Dijen Perimbangan Keuangan memberikan rekomendasi kepada Dijen Perbendaharaan yang kemudian memerintahkan kepada seluruh KPPN di seluruh wilayah tanah air untuk melaksanakan penyaluran ke rekening umum kas daerah di kabupaten. Pemenuhan persyaratan ini sangat penting karena jika persyaratan dan dasar penyaluran ini tidak terpenuhi, maka pencairan KPPN tidak dapat dilakukan karena akuntabilitas proses pembayaran tidak terpenuhi. KPPN hanya dapat mencairkan dana desa dan DAK fisik yang sudah lengkap persyaratan dan dasar pembayarannya. Proses penyaluran dana di KPPN dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi berskala nasional, yaitu SPAN dan SAKTI. Pencairan dana desa dan DAK fisik yang telah memenuhi persyaratan selanjutnya diproses dalam beberapa tahapan. Dimulai dari penyusunan rencana penarikan dana, pengujian tagihan, penerbitan perintah membayar, dan perintah pencairan dana, sampai transfer dari rekening kas negara ke kas umum daerah. Selanjutnya, Pemda mentransfer dana desa dari rekening kas umum daerah ke rekening desa. Setelah itu, baru pencairan tahap kedua dapat dilakukan dengan syarat 90% dari dana desa tahap pertama harus telah ditransfer ke rekening kas desa. Sekurang-kurangnya 75% dari dana yang disalurkan harus mampu dicairkan oleh desa, dan dari dana yang diserap tersebut, sekurang-kurangnya 50% telah berwujud dalam output yang ditargetkan. Desa penerima pun bertanggung jawab untuk menggunakan dan mempertanggungjawabkan dana yang telah diterimanya dengan sejumlah target dan parameter yang telah ditetapkan bersama. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kementerian Keuangan, dalam hal ini Dijen Perimbangan, Dijen Perbendaharaan, Kanwil Dijen Perbendaharaan, dan KPPN harus menyalurkan dana desa secara cepat, tepat, dan akuntabel. Sedangkan Pemda, pemerintah desa, dan masyarakat desa bertanggung jawab untuk memenuhi persyaratan, menyalurkan dan menggunakan, serta mempertanggungjawabkan dana desa. Ini adalah amanat bagi kita semua. Marilah kita pastikan bahwa setiap tahap penyaluran dana desa berjalan dengan tepat waktu, termasuk aliran dari kas daerah ke kas desa dan dari kas desa ke masyarakat. Jaga dan kawal bersama penyalurannya sesuai dengan tugas peran kita masing-masing, agar tidak ada satu rupiah pun melenceng dari tujuan.
Penyaluran dana desa adalah kerja kita bersama. Dana desa untuk masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera.